Assalamualaikum, selamat siang Bunda cantik, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Video kali ini aku mau review kanopi Alderon yang sudah aku pakai memasuki tahun ketiga. Dan juga sedikit storage organize. Jadi aku sudah pasang kanopi Alderon ini memasuki tahun ketiga dan bisa dilihat sendiri masih putih bersih, terus juga di atas atapnya nggak lumutan dan masih bersih. Menurut aku kanopi Alderon ini merupakan kanopi yang terbaik. Waktu itu aku pasang yang tipe double layer atau twin wall seperti ini. Ini pas waktu lagi pemasangan. Waktu itu pemasangannya juga cepat, cuma butuh 3 orang karena juga carportnya kan kecil. Jadi aku pesen alderonnya juga nggak terlalu banyak. Kalau untuk harga memang agak mahal. Per meternya itu kalau nggak salah sekitar 400 sampai 500 ribu. Ini aku throwback lagi ya. Ini waktu lagi pemasangannya. Waktu lagi pemasangan itu besi-besi holonya itu udah dicat warna putih dari sananya, jadi di sini nggak dicat lagi, terus langsung pasang. Dan pemasangannya juga di baut-baut semua, di bor biar kuat. Besi holonya itu juga sudah dicat anti karat, jadi dia kokoh, kuat dan anti rayap. Sampai sekarang nggak bocor, terus juga dapat meredam panas dan masih bersih. Storage di teras. Nah, untuk storage organizing ini aku tuh dulu punya ambalan. Ambalan ini ambalan yang di dapur aku dulu. Jadi aku pindahin karena di dapur kan udah pakai kitchen set. Waktu itu aku masih pakai ambalan seperti ini. Jadi ini aku pindahin dan buat storage di teras. Dibuat untuk suami aku biar memudahkan mengambil perintilan-perintilannya. Oke, Bun, segitu aja kali ya videonya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.